Dan marilah kita dengarkan ayat-ayat Allah yang akan dibaca dengan suara emas dari Al-Ustaz Al-Hajj Muammar Zeta. Wa minan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu. Demikianlah tadi ya, kita dengarkan suara emas beliau dari beberapa ayat yang dibaca oleh beliau tadi. Maksudnya adalah faminan nasi, maka sebahagian manusia, mayyakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian umat manusia hanya ada yang menginginkan keselamatan dunia saja, akhirnya di akhiratnya babak belur. Tetapi kelompok yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan akhirnya wa qina adzabannar. Di antara mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti agama Islam, yang memeluk agama Islam, mereka selalu mengharapkan, berdoa kepada Allah. Yaqul fi'il mudhari' dilalatan 'alal istimrar. Senantiasa mereka mendambakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akhirnya bukan cuma sekedar kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia dan di akhirat malah ditambah oleh Allah bagi mereka-mereka itu. Wa qina adzabannar, dan diselamatkan mereka oleh Allah dari siksaan api neraka.